Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di channel kita di YouTube Johnny Fauzi. Oke, selamat pagi guys. Saat ini rute perjalanan kita untuk memantau perkebunan sawit yang ada di Desa Gasing Laut. Baik guys, saat ini sudah di atas perairan Gasing Laut nih. Berada dalam ketinggian kurang lebih 150 meter dengan jarak destinasi 500 meter ya. Tuh saat ini terpantau juga ada PT Stopo tuh, perkebunan pabrik dari perkebunan kelapa sawit. Nampaknya juga ada beberapa armada yang lagi nyandar untuk bongkar, tapi hari ini bukan kita jadwalkan untuk memantau armada yang lagi bongkar ya. Oh, ada 4 guys. Ada 4 armada. Namun jadwal hari ini untuk memantau seberapa luas sih perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Gasing Laut dan siapa sebenarnya pemiliknya. Ngomong-ngomong soal pemilik, kepemilikan perkebunan yang ada di Gasing ini, ceritanya masih bukan yang milik itu bukan orang lain juga. Masih keluarga saya, itu katanya. Nah, ceritanya gini, teman saya ini punya kakek. Kakek teman saya masih sepupunya kakeknya kakek lagi. Dan kakeknya teman saya itu punya ipar yang bukan orang lain dengan kakeknya bapak saya itu. Ya, percaya nggak percaya sih kalau kepemilikannya itu masih bukan orang lain dari keluarga saya. Saya aja nggak percaya. Itu. Oke guys, saat ini sudah di atas ketinggian 350 meter dengan destinasi jarak kurang lebih 3 kilo ya. Ini nampaknya sudah di atas perkebunan yang saya ceritakan tadi, yang punya kakeknya kakek-kakek teman saya tadi. Nampaknya tanamannya tertata dengan rapi ya guys. Tapi sayang guys, cuacanya kayaknya kurang bersahabat hari ini. Kabut tebal hingga sensor di armada kita nggak bisa ngedeteksi rintangan dengan jelas. Ini takutnya ada burung terbang terus ntar ketabrak, aduh melayang guys, 13 juta. Tuh di depan sana ada jalur 19 ya, ujung itu. Waduh guys, sudah 2 kali nih peringatan penerbangan bermasalah nih. Sepertinya memang benar sih kabut ini sudah sangat tebal sekali, yang enggak memungkinkan untuk melakukan flight atau terbang ya. Akibat dari ketebalan kabut, jadi sensor deteksi rintangan enggak bisa ngebaca rintangan dengan jelas. Oke, demikian kita putar balik aja dulu untuk rute kita. Kemungkinan agak siang dikit atau cuaca sudah agak